Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan vlog saya. Alhamdulillah, siang ini saya mau masak simple, masak bayam sama goreng tahu dan tempe. Mari ikutin terus teman-teman. Nah, di sini udah ada saya rebus kacang merah sama jagung yang juga wortel. Saya tambahkan ini rasa sapi. Tambahkan juga gula pasir biarin untuk. Nah, di sini sudah ada minyak, saya habis goreng kerupuk. Habis goreng kerupuk buat goreng tempe aja. Ini goreng kerupuknya selesai. Tomat, bawang iris ya, bawang merah, bawang putih. Tes rasa. Masukkan dalamnya. Anak saya lagi mainan jerit-jerit, mainan sama kakaknya di teras. Tempenya masih goreng. Oke teman-teman, alhamdulillah masakannya sudah selesai semua ya. Ini sayur bayamnya sama kacang merah, jagung, dan ini tahu sama tempe. Dan ini saya punya buntil ya, tadi beli di Gudeg Jogja, beli buntil 10 ribu. Saya sangat suka makan buntil, cuman di sini jarang buntil daun talas karena susah ya mungkin daun talasnya. Jadi ini buntil daun pepaya. Ini menunya sederhana sekali hari ini. Ini ada sambal sama ikan asin satu. Ini sambal tadi pagi ya, sambal bawang. Oke teman-teman, hari ini saya menunya sangat simpel, sederhana dan sehat insya Allah ya. Oke, terima kasih yang sudah ngikutin vlog saya. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu ya. Silahkan yang sudah belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang.